Hai, kembali lagi bersama saya Yanuar di Mesin HL. Kali ini kita akan review jet cleaner. Kenapa harus jet cleaner? Karena mesin HL adalah rajanya jet cleaner. Salah satunya adalah ABB VRS 60 dan masih banyak yang lainnya. Mau tahu bagaimana spesifikasinya? Ikuti terus video ini ya. Jadi, mesin ABB VRS 60 ini memiliki spesifikasi dengan voltase 220 volt, di mana itu adalah voltase normal di Indonesia. Juga memiliki power 700 watt. Jadi untuk sobat HL yang di rumah memiliki voltase 900, kalian masih bisa menggunakan mesin ini selama watt di rumah kalian itu murni 900. Di sini juga tertulis tekanannya 105 bar dan pengeluaran airnya 5,5 liter per menit. Di mana itu sudah cukup hemat untuk hitungan jet cleaner. Nah, mesin ini itu memiliki penggerak armatur dan berat mesin ini 5,4 kg. Jadi sobat bisa dengan mudah memindahkannya kemana saja karena cukup ringan. Oke, yuk kita unboxing ABB VRS 60. Terdapat apa saja sih di dalamnya? Oke, langsung kita unboxing saja agar kita lihat terdapat apa saja sih di dalam ABB VRS 60 ini. Nah, saya geser dulu sedikit. Di sini terdapat kartu garansi. Jadi sobat bisa klaim garansi di toko teknik terdekat di kota kalian. Di sini juga terdapat info mengenai service center HNL. Jadi tersebar di 5 kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Pekanbaru, dan di Medan. Dan ini ada manual book atau buku panduan. Di sini terdapat info-info mengenai ABB VRS 60. Jadi membantu sobat untuk penginstalan ataupun mengatasi masalah yang ada pada mesin ini. Nah, ini ada holder. Di sini terdapat 3 holder, sobat. Seperti ini bentuknya. Untuk apa saja sih? Jadi yang ini adalah holder untuk bagian atas atau bagian pegangan. Nah, yang ini holder untuk gun stick. Dan yang terakhir itu holder untuk kabel ataupun selang. Jadi dia posisinya itu di samping. Nah, jika sudah ada holder, kalian pasti perlu baut untuk pemasangannya. Di sini sudah disediakan untuk pemasangan holdernya, ya. Jadi kalian tidak usah lagi cari-cari di tempat lain. Nah, ini ada quick connector dan inlet. Jadi ini inletnya seperti ini, sobat. Dan ini quick connectornya untuk sambungan dari selang ke mesin. Ini ada botol sabun. Jadi untuk kalian yang ingin menyuci sepeda motor atau mobil, kalian bisa menggunakan ini. Jadi tidak perlu menaruh sabun kalian di bak ataupun ember. Jadi lebih praktis, sobat. Dan di sini ada selang output ataupun selang high pressure. Sudah disediakan kurang lebih 5 meter. Nah, ini dia bentuk gunnya. Gunnya itu seperti ini. Nah, di sini terdapat safety lock, sobat. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan ini dia ABB VRS 60. Saya buka dulu plastiknya agar sobat lebih mudah untuk melihatnya dengan jelas. Nah, seperti ini penampakannya, sobat. Jadi ABB VRS 60 ini sudah dilapisi dengan bahan yang sangat kuat dan aman. Jadi sobat tidak usah khawatir akan mengalami kerusakan ataupun yang lainnya. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara instalasinya. We'll be right back.
Berikut ini kita akan tunjukkan cara penggunaan mesin ABB VRS 60. Oke, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan ABB VRS 60. Sebelumnya mesin ini sudah kita konekkan dengan keran air. Jadi langsung saja kita perlihatkan hasilnya. Nah, bisa kita lihat kotoran-kotoran langsung hilang semua. Nah, mesin ini juga bisa kalian atur menggunakan dua mode pada gunsticknya. Bisa untuk mode satu titik ataupun menyebar. Sekarang saya akan bersihkan daerah yang banyak kotorannya. Bisa kalian lihat semua kotoran langsung pada hilang. Dengan gunstick ini kalian juga dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Nah, di sini mesin ini tuh sudah otomatis ya sobatnya. Jadi jika kalian pencet gunnya, mesin otomatis akan nyala. Dan jika kalian lepaskan, mesinnya juga akan langsung mati. Dan karena tekanan yang sangat tinggi, ini bisa saja melukai atau digunakan dengan tidak tepat. Jadi di sini disediakan sistem safety lock ya sobat ya. Jadi ini akan mengamankan dari jangkauan anak-anak. Jadi jika kalian pencet yang bulat ini, gun ini tidak bisa dipencet sobat, jadi tidak mengeluarkan tekanan air yang kencang. Ini akan sangat membantu jika kalian memiliki anak atau saudara-saudara yang ada di rumah. Dan untuk mode lebarnya, kalian bisa atur untuk setipis apa kalian ingin mengatur ketebalan airnya. Jadi ini yang paling tipisnya. Ini bisa kalian tebalkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Bagi sobat yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan bagi sobat yang ingin memiliki ABB VRS 60, kalian bisa dapatkan di toko-toko teknik terdekat di kota kalian. Karena mesin AL sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalian juga bisa mendapatkannya melalui marketplace kesayangan kalian dengan kata kunci mesin HL, yaitu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, Lazada, Blibli, dan di GDID. Atau kalian bisa menghubungi official admin di 0813-5000-7220. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Yanuar dari Mesin HL. Mulai langkah pertamamu dengan yang peduli.